Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bareng cara merubah daster menjadi gaun dengan model kekinian. Jika kita mempunyai daster dan modelnya mau kita ganti, kita lihat untuk video ini caranya seperti ini. Untuk merombaknya, ini daster, kita akan membuat gaun. Untuk panjangnya kita ukur dulu. Untuk panjang dasternya ini 115. Nanti kita akan potong di bagian bawahnya, kita buat rempel. Oke, kita langsung saja ke proses pemotongan dasternya. Untuk langkah yang pertama, kita akan buat rempel di bagian bawahnya. Kita akan buat model variasi di bagian bawah biar nggak bosan. Untuk dasternya kita ambil ukur posisinya dari bagian bawah. Nanti kita ini dibagi dua, berarti kita potong 22 cm di sini. Kita potong 22, bagian sini juga sama 22. Kita ukur dulu seperti ini, kemudian kita garis. Kira-kira udah cukup. Kita potong untuk potongannya, kita potong dulu seperti ini. Kita potong untuk bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian potongan ini kita bagi dua lagi, 22 dibagi dua, berarti hasilnya 11 cm. Kita bagi di sini, berarti bagi 11 cm kita tarik gitu biar lurus. 11 cm, kita tarik, kemudian kita garis. Kemudian kita potong, kita bagi dua, caranya seperti ini. Kita potong untuk bagian bawah, bisa disesuaikan. Kebetulan saya memakainya yang 11 cm. Kemudian kita potong seperti ini. Kita potong lagi bagian bawahnya. Kemudian bagian ini kita sambung dulu. Kita sambung biar menjadi seperti ini panjang. Oke, kita sambung dulu untuk bagian bawahnya. Langkah yang selanjutnya kita sambung dulu untuk bagian ininya, bawahnya kita sambung seperti ini. Setelah kita sambung hasilnya seperti ini, kita untuk persegi panjang ini memanjang. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, kita stick di bagian bawahnya, di bagian ujung sebelah sini. Ini yang bagian dalam, caranya seperti ini. Kita stick dulu. Di neci juga bisa, malah lebih bagus neci. Kebetulan saya mau stick, caranya seperti ini. Kita lipat kecil seperti ini untuk kicik apa sticknya. Posisi seperti ini, kita tinggi dari atas, kemudian kita jahit selatan seperti ini, lurus pelan-pelan saja. Ini untuk bagian bawah seperti ini, kita stick pelan-pelan biar hasilnya kecil seperti ini. Jadi kita luruskan ini untuk bagian sampai ketemu nantinya hasilnya seperti ini. Ini untuk hasil setikannya seperti ini, persegi panjang. Nah, ini untuk hasilnya, ini untuk bagian dalam dan ini untuk yang bagian luar. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita memasang rempel di bagian daster. Caranya seperti ini. Ini untuk bagian daster, ini yang bagian luar, posisinya seperti ini bagian luar, dan ini yang bagian dalam. Caranya seperti ini untuk bagian luar, kita paskan di posisi bagian samping garis badan. Kemudian bagian ininya, rempelnya ini kebalik posisi seperti ini yang bagian luar sama ketemunya bagian luar. Caranya seperti ini, kita stick posisinya, kita buat rempel di bagian bawahnya. Untuk jarak jahitan kira-kira 1 cm untuk jarak jahitannya seperti ini. Kita luruskan dulu, kita kasih jahit bantu dulu untuk kunci seperti ini. Nah, kemudian kita rempel posisinya seperti ini, kita ambil sedikit kemudian jahit seperti ini, kita luruskan sampai diratakan posisinya. Jaraknya bebas, untuk jarak rempelannya bisa disesuaikan dengan selera. Untuk jarak lipatannya juga bisa disesuaikan seperti ini.
kita kira-kira saja untuk jaraknya. Kita rem berlaju seperti ini, kita aturkan. Kita luruskan bagian sininya, bagian bawahnya. Ini bagian atasnya kita lipat seperti ini. Sampai terus seperti ini, kita jaraknya disesuaikan. Yang penting biar pas posisi seperti ini. Kita buka lagi bagian bawahnya, kemudian kita rem seperti ini lipat. Nah, seperti ini jaraknya. Untuk jarak bisa disesuaikan. Pokoknya disesuaikan dengan selera kita seperti ini. Ini seperti ini untuk hasil jahitannya. Ini untuk bagian dalamnya, ini bagian luar. Kemudian langkah yang selanjutnya kita obras untuk bagian jahitan tadi. Oke, kita obras dulu untuk jahitannya. Ini setelah kita obras untuk bagian jahitannya, kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita stick posisi di bagian atasnya. Caranya seperti ini. Untuk yang bagian jahitan ini, obrasan ini, kita lift masukkan ke posisi menghadapnya ke atas seperti ini. Kemudian kita stick di bagian atasnya. Caranya seperti ini, kita stick dulu. Ini kita pepetkan, kemudian kita stick seperti ini sampai kita ratakan. Nah, ratakan seperti ini. Terus pas mepet di bagian posisi yang bagian obras ini, kita maksudnya ke dalam. Seperti ini, menghadap ke atas bagian obrasannya. Ini lurus, kita stick sampai ke bagian muter. Lebihnya seperti ini untuk hasil akhirnya. Ini untuk bagian bawahnya yang kita bentuk rempel seperti ini. Untuk hasil gaunnya tadi daster kita rombak menjadi gaun. Ini untuk bagian bawahnya, detail bawahnya seperti ini. Ini untuk rempelan tadi. Kurang lebihnya seperti ini untuk proses merombak daster menjadi gaun dengan model kekinian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.